Bagaimana kita bisa mendengar, kita bisa ngomong. Tetapi beliau tidak bisa mendengar dan tidak bisa ngomong, tapi cuma untuk menyampaikan agama seperti mana kita. Dan membawa beliau menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau memperkenalkan diri beliau mengatakan bahwa namanya Rias. Panggilannya di dalam nama itu begini. Kalau saya nama saya Helmi, panggilannya begini namanya. Beliau menerangkan bahwasanya asal beliau dari Banyuwangi. Kalau saya sendiri dari Indonesia. Jadi kalau saya Indonesia, saya akan Allah.